Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini selalu ramai diperbincangkan, bahkan job dan juga yang lainnya pun selalu saja ramai bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa. Namun tentu saja kali ini ada sebuah ungkapan ataupun sebuah adegan yang tentu saja sangat begitu viral di media sosial hingga tentunya menjadi sorotan publik. Tepatnya di adegan tadi malam, di situ pun terjadi sebuah adegan yang sangat begitu mengesankan bagi para fans sinetron Tajwid Cinta. Namun sebelum lanjut ke isi pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, Sahabat Mimin, yang dimana ketika scan ataupun adegan tadi malam yang terjadi antara Haris Priza dan juga Cut Sipa menimbulkan sejumlah pertanyaan yang tentunya sangat begitu besar ya guys. Banyak sekali adegan yang di situ berhasil di crop oleh para pecinta sinetron Tajwid Cinta, dan mereka pun akhirnya mengunggah foto Haris Priza dan juga Cut Sipa ketika adegan tadi malam Cut Sipa yang tengah menangis, dan ternyata ada sosok di belakang pohon. Tak lain itu adalah Haris Priza yang tengah memantau sang istri di balik pohon ketika kamera masih belum roll on ya guys. Hingga tentunya hal ini menjadikan pusat perhatian publik dengan mengatakan para netizen dalam status sosial medianya sambil melingkari foto tersebut dan berkata siapakah yang ada di balik pohon tersebut. Banyak sekali yang mengatakan jikalau itu adalah Haris Priza yang berada di bawah ataupun di belakang pohon, sedangkan Cut Sipa berada di depannya. Hingga tentu saja foto itu akhirnya viral dan tersebar di media sosial hingga tentunya trending ya guys. Dan banyak sekali para netizen bahkan para fans memberikan tanggapan atas foto tersebut. Mereka juga berkata di situ jikalau Haris Priza sedang memantau sang istri, karena bagaimanapun sang istri saat ini nampak terlihat begitu sedih setelah kehilangan putri kesayangan mereka di dalam sinetron Tajwid Cinta. Namun sangat disayangkan ketika Haris Priza mengumpet di belakang pohon, kamera pun yang mengarah ke situ sontak saja menjadi sorotan ya guys, dan menjadi perbincangan hangat untuk saat ini. Tak ada yang menyangka jikalau Haris Priza keciduk ketika memperhatikan sang istri yang tengah berjalan sambil menangis itu. Nah, tentunya bukan hanya itu saja, di situ Haris Priza dan juga Cut Sipa pun akhirnya berkata jikalau memang yang di belakang pohon itu adalah Haris Priza yang tak sengaja sebelum on sudah nongol duluan katanya ya guys, dan berhasil ketangkap oleh kamera. Tak ada permasalahan dalam hal ini, namun yang membuat kekaguman dan juga video ini akhirnya beredar di sosial media bahwasanya lantaran mereka sangat begitu mengagumi sosok Haris Priza dan juga Cut Sipa. Dan ternyata Haris Priza memang secara tidak langsung mengagumi bahkan menyukai Cut Sipa, namun hingga detik ini perasaan tersebut masih tersimpan rapat-rapat di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Para netizen pun seakan tidak mau dibutakan oleh
apa yang terlihat di sosial media kedekatan Haris Priza dan kekasihnya yaitu Hafiza. Namun mereka pun melihat dari sisi gerak-gerik yang selalu diperankan oleh Haris Priza ketika bersama dengan Cut Sipa sangat begitu aneh katanya ya guys, seakan-akan menyimpan sebuah perasaan dan juga menyimpan sebuah tabir kepalsuan, ataupun Haris Priza dikatakan mempunyai perasaan yang sangat begitu dalam terhadap Cut Sipa yang masih belum bisa diungkapkan secara publik. Nah tentunya doakan saja yang terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum.